Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kali ini akan ada banyak movement yang menggabungkan beberapa gerakan. Kita akan bergerak, have fun sedikit, supaya nggak terlalu stres. Oke, kita mulai. Duduk menyamping, tekuk lututnya, duduk tegak, cari sitting bone kalian, tangan di depan. Inhale, exhale. Tarik masuk tailbone, round back. Tilt ke belakang, ke chest lift, inhale, exhale, duduk tegak, bawa tangannya ke atas, buka dadanya, inhale, exhale, round, mulai dari tailbone, scoop the abdominals, tilt sampai posisi chest lift di matras, inhale, dua lagi, yang terakhir, round back, tilt ke posisi chest lift, satu kaki ke tabletop, satu kaki lagi ke tabletop, kita akan melakukan leg changes. Satu kali terakhir. Angkat sedikit lagi dada kalian, telapak tangan menghadap ke bawah, 100. Dua kali lagi. Turunkan satu kaki. Satu kaki lagi turun. Sedikit lebih jauh. Chest lift, satu kaki ke tabletop, satu kaki lagi ke tabletop, double leg tap, up, double leg stretch. Satu kali lagi. Turunkan satu kaki. Sekarang, pegang shin bone kalian atau tulang kering. Kita akan melakukan roll like a ball. Perlahan-lahan dekatkan toes ke arah bokong. Round back. Balance di tailbone kalian. Angkat kedua kaki. Bayangkan seperti kalian memeluk bola kecil.
Dua lagi. Taruh kedua kaki di matras. Buka selebar matras. Flex. Duduk tegak. Tangan di depan. Spine stretch. Kita gabungkan dengan sedikit roll up. Lalu sow. Inhale. Exhale. Round back. Mulai dari tailbone. Tilt sedikit ke depan. Go all the way ke chest lift. Buka tangannya. Twist. Spine stretch. Roll back down. Go all the way back. Temukan lagi sitting bone kalian. Tailbone. Round. Tail sedikit ke depan. Hands to T, twist. Bayangkan seperti tangan yang di depan ditarik ke arah berlawanan dengan tangan yang di belakang. Berikan tangan yang di belakang tenaga juga. Oke, sekarang yang terakhir. Sampai ke chest lift. Stay di chest lift. Satu kaki naik ke tabletop. Satu kaki lagi naik ke tabletop. Pegang satu knees. Kita akan melakukan single leg stretch dengan bicycle leg. Agak membingungkan memang. Stick with me, guys.
Satu kali terakhir setiap sisi. Tangan di belakang kepala, criss-cross. Satu terakhir. Kembali ke tengah. Turunkan dada. Buka tangan kalian ke samping. Spine twist supine. Ke arah saya. Satu kali terakhir. Satu kaki turun, satu kaki lagi turun. Set up untuk pelvic curl. Saya akan maju sedikit. Tailbone, perlahan-lahan. Hips, dorong hips. Rasakan mendorong pubic bone kalian ke arah langit-langit. Inhale, exhale. Inhale, exhale, turun satu persatu dari upper back, mid back, lower back, lalu tailbone. Naik satu persatu dari bawah, tengah, atas. Satu kali lagi. Sekarang kita akan stay di atas, telapak kaki dua-duanya menekan ke arah matras, hamstring dan glute sangat aktif. Drop hips kiri, usahakan kedua lutut tetap sejajar, bawa tangan kanan ke belakang kepala. Overhead. Hips kanan, tangan kiri. Aktifkan hamstring dan glutes, dorong lagi hips ke atas. Satu kali terakhir setiap sisi. Oke, sekarang kita berbaring menyamping. Siap untuk side lift. Kedua kaki lurus, inner thigh-nya aktif, ada natural curve di bawah, di antara pinggang bagian bawah dengan matras. Inhale, bawa sedikit ke depan, naik sedikit ke atas, tarik ke belakang, kembali ke tengah, dan turun. Bayangkan
kalian sedikit membuat circle, small circle dengan kaki kalian. Sekarang ke belakang dulu, naik. Ke depan, ke tengah, turun. Inhale, inhale, exhale. Satu kali lagi, ke depan dan ke belakang. Small circle saja. Kalian akan merasakan paha bagian dalam sangat aktif. Now, scissor, naik kaki bagian atas ke belakang. Inhale. Inhale, exhale. Inhale, inhale, exhale, exhale. Satu lagi. Kembali ke tengah. Turunkan kaki. Kita akan melakukan side bend dengan sedikit rotasi ke arah teaser prep. Oke. Okay. Side plank. Bend. Putar, angkat kaki. Kakinya tetap menyilang. Buka dadanya, jangan sampai pundak kalian slouching seperti ini. Kembali ke posisi duduk untuk side bend. Satu kali terakhir. Oke, kita ganti sisi. Kita akan mulai dengan side lift. Berbaring menyamping. Angkat ke depan, small circle ke tengah, turun kembali. Angkat, bayangkan kedua toes kalian tetap dekat satu sama lain. Satu kali lagi. Satu kali lagi ke belakang. Now, angkat, kita akan melakukan scissor, inhale, exhale,
Satu lagi. Kembali ke tengah. Turun ke posisi side bend. Putar. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Okay, sekarang lie on your belly. Kita akan melakukan single leg kick, double leg kick, lalu rocking prep. On the elbow, bawa naik dadanya. Rasakan seperti dada kalian up and forward. Open the chest. Angkat kedua kaki. Saya akan mulai dengan kaki kiri. Double inhale. Satu kali lagi. Turunkan kaki. Turunkan dada. Sekarang double leg kick. Interlace kedua tangan di belakang pinggul. Kedua kaki sedekat mungkin. Kepala menoleh ke arah saya. Kakinya naik. Inhale, dada naik. Rasakan seperti kalian sedang melakukan hamstring curl. Bayangkan seperti kalian sedang menarik band dengan hamstring. Satu kali terakhir. Stay di sini. Ambil ankle kalian. Bawa turun kaki, bawa turun dada. Rocking prep.
Inhale. Glutes, hamstring. Inhale. Dada. Glutes, hamstring. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Dada, glutes, hamstring. Kita ke child pose sebentar. Kita beristirahat sebentar di sini. Dua napas lagi. Oke, sekarang ke all four position. Kita melakukan front support dua kali, lalu ke up stretch one position. Kita akan menggabungkan beberapa gerakan. Open to plank. Abdominals active. Satu. Dua, up stretch one, dua kali push up, tekuk lutut kalian, lihat ke depan, lompat di antara tangan, buka ke plank position, dua kali lagi ke plank position. Satu kali terakhir. Oke, sekarang duduk di atas sitting bone, back support, dan yang terakhir adalah bumerang dengan sedikit modifikasi. Buka dada, pundak jauh dari telinga. Inhale. Bayangkan seperti pelvic curl tadi, kalian mendorong pubic bone ke atas ke arah langit-langit dengan hamstring dan glutes.
Dua kali lagi. Duduk tegak. Silangkan kedua kaki. Kaki kanan saya di atas kaki kiri. Tangan di depan. Round back. Tilt sedikit ke depan. Switch. Circle. Bawa ke depan. Round back. Tetap jauhkan pundak dari telinga. Switch, rasakan triceps kalian aktif di atas matras. Open the chest. Seperti kalian hendak memeluk bola di depan. Satu kali terakhir, guys. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya.